Hari ini nak kongsi dengan korang makanan daripada Aroma Johor, iaitu asam pedas ikan pahari berharga RM18, siakap bakar sambal berharga RM35, otak-otak bakar berharga RM12 dan nasi putihnya ada 2. Okey, makanan ni sesuai untuk 2 ke 3 pax. Ha, okey, apa kata korang enjoy dulu video Ina buat food plating. Okey. Dah enjoy kan video Ina plating makanan tadi? Macam mana packaging dia? Okey ke tak? Ha, siap wrapping semua tu so tak tumpah lah. So, sesuai lah kalau korang nak order online atau nak pergi kedai lagi. Okey, kat kedai dia pun Ina tengok cantik gambarnya. Okey, jom. Ina rasa dulu. Ui, sedap-kedap eh. Okey, Ina seorang je jadi Ina buka nasi. Satu je. Nasi dia pun banyak ni. Kalau untuk portion Ina dengan adik Ina, nasi ni boleh kongsi 2 orang. Okey, Ina nak cuba asam pedas sebab Ina suka. Asam pedas. Rasa kuah dia dulu ya. Sedapnya pekat. Okay. Kuah dia sedap, pekat. Ada bendi, ya Allah. Sedap kan? Kita rasa ikan dia pedas. Ina tak makan pedas sangat. Ini kira pedas untuk Ina. Tapi sedap. Dia pedas-pedas sedap orang cakap. Ina rasa ikan dia. Ikan dia sedap. Sebab dia tak hangit. Okay. Pas Ina punya cita rasa asam pedas. Sedapnya. Agaknya diorang ada asam pedas ayam tak? Ina suka makan asam pedas ayam tau. Nanti Ina nak tengok ada menu tu tak. Okay, sekarang ni kita rasa ikan bakar pula. First kali korang kena perah limau, okay? Sekejap ya. Kita perah limau dulu. Wih, pedasnya. Pedas. Pedas tapi yang pedas-pedas sedap orang cakap. Okey, jap. Kita nak rasa ikan bakar dia sedap ke tidak. Wih, ini punya tudung ni. Wow. Kita rasa ikan bakar. Nak rasa ikan tanpa sos, tanpa sos, tanpa sambal. Ikan tanpa sambal pun sedap. Ikan dia tak hanyir. Ina tak suka sangat makan ikan sebab kadang-kadang ikan ada satu rasa yang hanyir kan. Yang ini sedap ikan dia. Mungkin cara masak kot ke Ina yang tak pandai masak. Okey, tak adalah. Okey, kita rasa sambal dia pula. Sedap. Limau, biji limau. Sambal dia tak. Sambalnya dia masak dulu, lepas tu dia bakar sekali dengan ikan. Dia rasa bakar-bakar tu. Sedap.
Rasa weh serai dia. Banyak serai dia ni rasanya ni. Sedap ah. Sedap kan? Lepas tu dia letak bawang sikit kat atas ni. Memang suka bawang. Ya Allah sedapnya. Macam mana Ina nak habiskan ni? Ina seorang je yang makan ikan. Adik Ina, adik Ino dia tak nak jenis tak makan ikan. Dia tak nak mencuba Ina. Memang tak makan pun ikan sebenarnya. Tapi since Ina buat food review ni, Ina cuba makan semua. Yang mana boleh masuk, Ina masuk je dalam perut Ina. Tu yang kena allergic tu. Sedap. Rasa otak-otak dia pula. Tak ada pasut. Pun pedas jugalah sambal dia. Tapi tak kepedasan tu, kalau korang nak tahu, untuk setiap orang lain tak sama ya. Tak sama tau, Ina dengan korang lain. Ina tak pernah kepedas. So Ina beritahu awal. So mungkin korang akan pedas. Korang akan pedas. Korang akan tak pedas. Ina pedas, korang tak pedas. Sebab Ina tak pakai pedas. Tapi sedap. Tu Ina nak cakap. Ina memang tak agak pedas. Nak kacau sikit. Ni sambal macam sama je. Rasa sikit. Sambal dia macam sama. Sambal dia sama. Jadi kita rasa sambal dia sama. Kalau sama, kau pun sedap. So, nak makan ni otak-otak. Nak rasa otak-otak. Pedasnya weh dia punya tu. Tunjuk sikit dia punya. Texture otak-otak. Sedap. Tak. Kalau otak-otak, Ina suka makan macam ni je. Korang makan macam ni ke dengan nasi? Ina biasa makan macam ni je. Tapi dia bagi nasi. Tak apa, Ina makan macam ni sebab sedap. Okay. Ina end video ni dulu. Sebab Ina nak makan. Kan lama pula korang nak tunggu Ina makan kan? Okay. Jumpa sekejap lagi. Cukup. Sebelum Ina end the video, Ina nak beritahu untuk pengetahuan korang, istimewanya aroma Johor ni adalah menggunakan homemade sambal bakar berempah. Resepi yang digunakan pula adalah resepi 30 tahun asli dari JB. Korang boleh try semua asam pedas dari Johor ni. Garanti nak order lagi tau. Macam mana nak order? Mudah je. Layari www.aromajohor.com atau boleh juga dine in dekat kedai mereka dekat Aroma Selera Johor at Warung Cik Senah, 53 Jalan Raja Mahadi, Kampung Baru, 50300 KL. Okay, Ina nak makan. Dah, till we meet again in next vlog. Tak. Tudung pula makan dulu. Bye bye.